You know, like I said, not high IQ things just in there swinging. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Octagoners. Jumpa lagi di video kali ini. Insyaallah kembali kita akan informasikan berita-berita terupdate mengenai UFC. Dan kalian yang punya pertanyaan, masukan, atau apa saja yang ingin kalian sampaikan, silahkan tulis di bawah di kolom komentar. Silahkan dengar. Petarung kelas berat ringan UFC, Jamahal Hill mempertanyakan IQ Magomed Ankalaev setelah mengklaim dia lebih layak mendapatkan duel perebutan gelar melawan Alex Pereira. Hill tampaknya tidak senang dengan keinginan Magomed Ankalaev untuk menjadi penantang gelar berikutnya. Pada UFC Fight Night akhir pekan lalu, Ankalaev mengguncang Johnny Walker dengan pukulan brutal di ronde kedua. Usai mengalahkan Walker, Ankalaev memperjelas niatnya untuk menantang juara kelas berat ringan UFC, Alex Pereira. Fighter asal Rusia ini mengambil satu langkah lebih jauh dengan menyatakan bahwa ia adalah penantang yang paling layak dari Jamahal Hill. Mendengar hal tersebut, petarung berjulukan Sweet Dream itu langsung panas dan menyerang balik Ankalaev dan mempertanyakan IQ dari Magomed Ankalaev. Dalam video baru-baru ini di saluran YouTube-nya, Jamahal Hill juga dengan tegas menolak ambisi perebutan gelar untuk Ankalaev. That's some weird math to try to math. All right. First, like Magomed, just like I get it, you trying to like make your things, like you want your dream to come true and things like that. You want to get back to a shot and you hungry. Like bro is not very bright. He doesn't do bright things. Nothing about his movement or motion or anything he does seems bright at all. So I'm not really surprised that he has a not so bright take on this whole thing. Hill melanjutkan dengan menunjukkan masalah pelanggaran aturan yang dilakukan Ankalaev dan mempertanyakan lebih lanjut kecerdasan atlet asal Rusia itu. Understand what the rules are, and you can't knee people in the head when they're on the ground, as well as how you seem to always hit people in the back of the head. You know, like I said, not high IQ things just in there swinging. Hill diperkirakan akan mendapatkan kesempatan melawan Alex Pereira tahun ini, dan bisa dibilang ia difavoritkan untuk menjadi penantang nomor satu karena peringkatnya.